wabarakatuh. Selamat datang di situs Prasasti Banaran ini. Dan masih bertemu lagi dengan saya. Situs Prasasti Banaran ini dulunya berada di tegalan samping sini, Bapak. Dan prasasti itu posisinya dulu itu tidur. Dan masyarakat sini menganggap bahwa itu batu buaya, dan ada juga yang menganggap bahwa itu gadanya daripada Patih Gajah, Patih Baragedo yang ada di sana, Bapak. Dan batu prasasti ini terbuat dari batu kapur yang memiliki ukuran 222 x 90 cm, dan pada tahun 2016 dilakukan pembalikan prasasti yang awalnya dari situ dibalik dan kemudian diangkat di sini, Bapak. Mari, Bapak, langsung aja masuk. Dugaan kuat bahwasanya prasasti ini dikeluarkan pada masanya Kerajaan Erlangga. Prasasti ini masih menggunakan bahasa Jawa kuno dan masih menggunakan huruf Jawa kuno seperti ini, Bapak. Hurufnya agak kecil-kecil dan agak mepet antar hurufnya. Dan ini, Bapak, bentuk atasannya dari prasasti ini berbentuk akulade, dan sini itu dinamakan sebagai bagian tubuh atau bagian intinya daripada prasasti yang memuat sapata. Dan kalau di sebelah sini ini namanya lapek, Bapak, lapek. Dan oleh seorang disiplin ilmu epigrafi ada secuil kalimat yang berhasil dibaca. Kalimat tersebut tertulis Talaga Baguti Kanka, yang artinya ada telaga kecil yang tidak jadi. Dimungkinkan juga prasasti ini berisikan tentang Sima. Ada istilah sambada atau alasan-alasan tentang keluarkannya status Sima di daerah tersebut. Alasan tersebut dapat terjadi karena satu, karena balas jasa dari seorang penguasa kepada seorang atau beberapa pejabat atau sebagian daerah yang memiliki timbal balik lah kepada kerajaan. Dua, karena daerah tersebut itu diperintahkan untuk menjaga yayasan keagamaan atau situs suci. Ketiga, atas permintaan rakyat itu sendiri. Dan keempat, sebagai simbol bahwasanya dulu itu pernah ada orang yang berbuat baik agar supaya dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.